tadi. Nah, maka kalkulasinya ketika diimpor atau beras itu diimpor, mau tidak mau ya akan keluaran, akan mengeluarkan dana sekian triliun. Ya. Nah, sekian triliun ini kalau diberikan ke petani, dan petani itu sangat produktif, itu akan bisa dan mampu memberi makan mulut yang 275 juta tadi. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa, dan jarang orang yang memikirkan ke sana. Tapi kemudian Pak Panji nggak kehilangan akal. Dia beli berasnya yang ada di Singapura, kan? Kan sama juga. Tapi kan ada orang yang mengatakan itu nggak akan bisa tumbuh itu beras. Gitu. Ya. Tapi dia coba terus, ternyata bisa tumbuh. Walaupun dari beras, bukan dari padi. Biasanya kan padi yang tumbuh. Ya. Ini beras pun bisa tumbuh, mungkin dengan teknik tertentu. Dan itulah yang dikembangkan menjadi skala prioritas. Coba saja, saya tahun 98 ke sini, ya. Jati-jati ini masih segini. Ya. Dan saya pesimis juga, jati ini bisa tumbuh. Gitu. Tapi ternyata setelah 25 tahun, itu bukan main lebatnya. Nah, ini kan karena visi yang besar tadi, yang jauh, gitu. Yang hebat dari Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari gembira buat Civitas dan seluruh para sahabat dari Syekh Panji Gumilang, Syekh Mahat Al-Zaitun Indonesia Raya. Dan tadi di dalam kegiatan selamatan, ya bahasanya selamatan, selamatan usia ke-78 Syekh Panji Gumilang itu, saya tertarik dengan seseorang. Beliau profesor, doktor, dan sahabat dari Syekh Panji Gumilang. Yang saya tergelitik adalah ketika beliau berkali-kali mengucapkan kata-kata yang memang kita semua menjadi tertawa yang tadinya tegang. Prof, sehat Prof ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, mohon izin Prof, silakan ya. Diperkenalkan nama Prof dan Prof dari mana? Ya, nama saya generik itu Amsal Bakhtiar. Amsal Bakhtiar. Ya, kalau okay. Profesor Doktor itu kan tambahan belakangan. Oke. Okay. Dari mana Prof? Dari Sumatera Barat. Tepatnya lahir di Padang Panjang. Oke. Okay. Tapi kampung kecil saya Padang Ganting, Batu Sangkar. Oh. Ya, kampung kecil. Pekerjaan sekarang Prof? Ya, pekerjaan sekarang dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Okay. Ya, dan membantu juga di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Itu kampus baru. Kampus baru ya. Ya, tapi internasional untuk orang-orang asing. Oh, lebih ke mana Prof dosennya Prof? Ya, orientasinya untuk Islamic Studies, ekonomi, pendidikan dan politik. Siap. Prof, langsung saja ke pokok ya. Pertanyaan kami nih. Tadi ya. Saya sampaikan Prof begitu ketika awal-awal Prof menyampaikan sambutan tadi tanggapan ya. Gitu ya. Kan ketika moderator meminta untuk menanggapi apa ya. Yang Syekh Panji Gumilang sampaikan. Di akhir-akhir Prof terlihat begitu santai dengan kata-kata ya. Apa aja tadi Prof? Prof ya. Bilang tuh di terakhir-terakhir. Iya, saya seling bercanda dan menggoda Pak Panji juga. Iya, umpamanya Pak Panji ini sudah mencapai umur 78. Ya. Nah, tentu saja ini jadi suatu masa yang sudah sangat matang ya. Okay. Untuk kehidupan seseorang. Yeah. Nah, itu yang saya lihat sebagai satu
prestasi dari Pak Panji. Gitu. Tidak mudah untuk mencari sosok yang seperti beliau, gitu. Seperti beliau dalam kancah seperti sekarang ini. Gitu. Jadi saya melihat ya Pak Panji dengan banyak cobaan-cobaan ya. Itu masih produktif ini ya. Walaupun katanya Topo Broto ya. Di Trunojoyo dan Gatot Subroto nomor kali ya. tetapi Topo Brotonya itu ternyata produktif ini, apalagi kalkulasi-kalkulasinya itu yang sangat jelimet. Nggak sembarangan orang bisa menghafal dan menjelaskan bagaimana ketahanan pangan itu bisa diwujudkan tanpa mengimpor beras. Kan ini salah satu persoalan yang paling mendasar di Indonesia. Dengan mulut sebanyak 275 juta, makan nasi 3 kali sehari, perlu persediaan beras sekian, gitu. Nah, ditambah dengan makan anak-anak, gitu. Nah, kalau umpamanya ini tidak didesain dari awal dan matang, ini pasti kita akan selalu mengimpor beras tadi. Nah, maka kalkulasinya ketika diimpor atau beras itu diimpor, mau tidak mau ya akan mengeluarkan dana sekian triliun. Ya. Nah, sekian triliun ini kalau diberikan ke petani dan petani itu sangat produktif, itu akan bisa dan mampu memberi makan mulut yang 275 juta tadi. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa dan jarang orang yang memikirkan ke sana. Ya. Ya. Kan ini kebutuhan pokok soalnya. Ya. Kalau baju, sepatu dan lain sebagainya ya itu biasalah. Ya. Ini kan sosok yang visioner yang mampu untuk menjelaskannya itu. Ya. Ya. Tidak hanya masalah makan gratis sebenarnya, tapi jauh dari itu lompatannya itu, visinya itu jauh dari sekedar hanya makan gratis. Makan gratis kan untuk paling sekitar 20 juta anak itu. Tapi visi dari Pak Panji itu tidak hanya untuk 20 juta anak, tetapi 275 juta mulut. Nah itu kalau 20 juta mulut kan anak-anak saja. Ya. Padahal yang perlu dipikirkan visi Indonesia itu tidak hanya yang 20 juta, bagaimana mengasih makan dan mempertahankan beras itu ada terus untuk 275 mulut tadi. Ya. Nah di situ letak distingsinya ya, ya. Kehebatannya. Oke. Ya. Berarti artinya ketika ketahanan pangan, ya. Terus tadi Prof juga menyinggung soal Presiden terpilih ya. Prabowo Subianto nantinya memiliki program makan siang gratis. Ya, nah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Kita ambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang dengan tanda petik sepertinya kok Syekh Panji Gumilang mampu memberikan atau melebihi dari sekedar program makan siang gratis. Iya, beliau mencari alternatif yang sangat jitu menurut saya. Umpamanya tadi dia berusaha untuk mendapatkan 100 biji saja beras padi dari Jepang. Ya. Kan nggak berhasil. Okay. Karena Jepang nggak mau menjual. Berapapun dibeli, itu nggak mau. Gitu kan?
bibit KZ itu. Ya. Nah, tapi kemudian Pak Panji nggak kehilangan akal. Dia beli berasnya yang ada di Singapura, kan? Kan sama juga. Tapi kan ada orang yang mengatakan itu nggak akan bisa tumbuh itu beras. Ya. Tapi dia coba terus, ternyata bisa tumbuh. Walaupun dari beras, bukan dari padi. Biasanya kan padi yang tumbuh. Ya. Nah, ini beras pun bisa tumbuh, mungkin dengan teknik tertentu. Dan itulah yang dikembangkan menjadi skala prioritas untuk padi itu, sehingga hasilnya berlipat ganda, ya. Berhektar-hektar dari bibit tadi, bibit yang dikembangkan. Ya. Nah, ini ke depan, katanya 10 tahun ke depan, itu petani dikasih bibit tersebut secara merata, maka mau tidak mau ketahanan pangan kita itu akan terjaga. Kita tidak perlu lagi impor. Ya, baik Prof. Terakhir Prof, tadi ya. Prof juga menyampaikan bahwa pemerintahan terpilih nanti ya. Prabowo Subianto harusnya bekerja sama dengan ya. Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ya. Ini terakhir, apa yang Prof maksud dari perkataan atau pernyataan tersebut? Silakan Prof. Ya, tentu saja penting itu untuk mendengarkan ide-ide cerdas seperti begini, ya. Karena sudah banyak terbuktinya. Coba saja, saya tahun 98 kesini, ya. Jati-jati ini masih segini, ya. Dan saya pesimis juga jati ini bisa tumbuh. Gitu. Tapi ternyata setelah 25 tahun itu bukan main lebatnya. Nah ini kan karena visi yang besar tadi, yang jauh, gitu, yang hebat gitu, dari Pak Panji, gitu. Itu yang kemudian pemerintahan sekarang, pemerintahan terutama, terpilih nanti, ya, terpilih ya. Pak Prabowo perlu bersinergi. Iya. Ya. Apa urgensinya, Prof? Ya, urgensi tadi untuk ketahanan pangan. Karena jangan sampai makan gratis, susu gratis, telur gratis, yang makanan bergizi itu semuanya diimpor. Susu diimpor dari Australia, daging dari New Zealand, beras dari Vietnam atau dari Thailand, itu percuma ya. Ngapain kita mengimpor dari sana? Itu kan artinya yang menang itu adalah importir. Satu, itu. Yang kedua, petani kita semakin tidak berdaya menghadapi importir. Ya. Itu. Ya, contoh kecil saja sekarang, Menteri Perdagangan membuat satgas impor ilegal. Itu kan berarti ya baju segala macam yang dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa pajak dan ilegal semua. Okay. Itu merugikan negara, merugikan petani, dan merugikan petani apa pengusaha tekstil yang di Bandung itu. Yeah. Hancur-hancuran mereka. Yeah. Dan kolaps, pingsan. Karena di drop semuanya impor. Ya. Nah, disinilah letaknya kesadaran itu harus muncul dari pemimpin yang nasionalis, ya, agar ininya diperkuat, petani yang diperkuat, gitu, bibit ya. Yang ditingkatkan kualitasnya, nah, sehingga. Ya, program-program tadi itu sebenarnya bukan untuk program meningkatkan gizi saja anak-anak sekolah, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga. Ya. Itu kan tujuannya ada impact-nya dua atau lebih gitu. Siap. Multiple effects gitu. Efeknya peningkatan gizi anak-anak semakin cerdas. Kedua, petani semakin sejahtera. Ya. Nah, kalau tidak begitu, maka yang sejahtera siapa? Importir. Ya. Importir itu kan bisa di
Hitung dengan jari. Baik, Prof. Ya, ya. Saya kira jelas apa yang Prof sampaikan. Ya. Dan wawancara singkat ini adalah setelah acara ulang tahun atau milad. Ya. Atau selamatan usia ke-78 Syekh Panji Gumilang. Terima kasih, Prof. Ya, kasih, atas wawancaranya. Ya. Saya kira ini bisa menjadi tambahan kepada bloggers atau subscriber Lognews TV. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih.